Saat ini kita berada di daerah Yange, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Blitar. Pada hari ini tanggal 7 Juni 2004 kita akan update seperti apa pergerakan gunung berapi Inilah aktivitas Gunung Merapi pada hari ini, tepatnya jam 7.30 pagi ini. Ini jalan arah Bukit Tinggi masih sepi, berhubung karena ditutupnya jalan dari arah Silaing karena tanah longsor. Ini penampakan Gunung Tandike dan Gunung Singgalang yang membuat indah alam Minangkabau atau Sumatera Barat. Ini jalan masih sepi berhubung karena ada tanah longsor di Silaing. Boleh dikatakan hampir setiap hari Gunung Merapi ini mengeluarkan abu vulkaniknya. Mudah-mudahan saja aktivitas ini tidak membahayakan kepada kita semua. Ada beberapa truk yang mungkin berasal dari daerah Solok. Mos-mosan melakukan pendakian di daerah Ayange. Jadi ini update penampakan aktivitas Gunung Merapi pada hari ini jam 7.30, tepatnya tanggal 7.24. Mudah-mudahan aktivitas ini tidak membahayakan kepada penduduk di sekitarnya. Amin.